Suara halus. Halus. Okay, ramai orang tengok. Orang suka tengok saya nyanyi lah. Okay, sekarang sudah pukul 10.50. Dah nak pukul 11. Layan satu je lagi. Serius, saya lama dah tak nyanyi lagu-lagu yang macam ni. Lagu Air Mata Ibu. Lagu-lagu lama saya sebab... Dah lagu tu masa saya muda kan? Suara kapi. Suara masa tu masa suara saya kecil. Sekarang suara saya dah besar. Dan seram sikit. Suara Akhir Balik. Akhir Balik. Tak kena. Sebab lama sangat dah, kembali. Suara menjelang senja, gitulah. Manisan tinggi you all. Try. Okay lah, kita layan. Sebelum Datuk Kip panggil. Kesian mak mertua saya terkejut nanti dia. Kalau boleh tinggi, saya ambil. Kalau saya tak boleh ambil, saya bagi kat you all. Tinggi, babe. Seindah pemain. Mini concert untuk jiran-jiran tetangga. Lagi? Sebenarnya dah rindu-rindu lagu lama saya kan? Serius sama gila saya tak nyanyi lagu-lagu tinggi macam ni lah. Sebab apa? Dah puas dah nyanyi lagu tinggi-tinggi. Seronok juga. Lepaslah juga tinggi-tinggi tu kan. Dia lain bila kita layan, dia jadilah. Semua lagu-lagu zaman-zaman. Suara kepit lagi tu. Sekarang dia dah bass, besar. Masalah dia kalau kita dah menyanyi, dah tak mau letak mic pula dah. Tapi nanti kalau Datuk Kip panggil, kita berhenti. Dah lama tak nyanyi macam ni. Dia tak bersuit, dia lama tak nyanyi macam ni. Sunyinya malam ni. Bila pun sebelah ada orang semua nak tidur lah, Sino Aliza. Okay, last janji. Last. Habislah. Cukup lah. Syamil ada ke? Masya Allah, Syamil. Adik Syamil ya? Syamil ni. Okay. Adik-adikku. Azimat Cinta. Macam mana lagu dia? Okay. Janji last. Balkis please. Weh, kalau tradisional ni mau orang ingat ada parti kat rumah ni kan? Lagu lama tu. Saya pun dah lupa dah macam melodi ni. Okay, last lah. Last nyanyi lagi. Mari kita mulakan. Mengeluarkan balik suara-suara kecil yang you all suka tu. Okay, last you all. Anak-anak tu nak tidur. Dah layak. Jangan buat saya tak berhenti lah. Cukup. Sudahlah. Anak dekat bilik tu. 11:30 please. Last, dia cakap. 11:30 lah, stop. Macam buat konsert. Okay, 11:30 stop. Kita panggil lagi, okay. Afia dah jerit dah kat bilik tu. Dengar dia jerit. Okay, satu last. Janji, ini betul-betul punya janji. Janji ditepati.